Welcome back ke episod 9 Minecraft Diary Let's Play Series. Episod kali ini, wow, lag gila, kenapa ni? Oh, sangkut, 1 frame per second. Alamak, rasa zombie tengah track eh. Sekarang ni update yang baru, masalah update yang baru ni, zombie dia akan track player. So kadang-kadang formula dia orang nak gunakan untuk track tu boleh buatkan game tu lag sikit lah. Satu, dia ada beberapa cara untuk nak hilangkan lag ni. Satu is bunuh zombie tu. Second thing is peaceful. Lihat balik lah, kita senang cerita buang zombie tu terus. Aku baru je buang terus ada balik. Terbaik lah. Wah, aku paling benci kalau zombie tu bakar aku balik dengan pedang aku. Seriously. Oh, jatuh ke? Biar dia. Okay, episod kali ni saya nak terangkan gua-gua yang ada. So XP farm saya tak akan teruk sangat. Dan saya nak terangkan sikit lah pasal update saya, future plan saya. Macam channel saya nak buat apa lepas ni, dan video-video apa saya nak record lepas ni, macam itulah. First thing saya nak terangkan, channel ni bukan channel Minecraft sahaja. Saya memang ada banyak lagi plan nak buat untuk channel ni. For example, saya nak lepas ni saya akan cari member saya, dan saya nak apa tu, minta info satu anime, bukan anime, satu fan-made game. Nama dia Toho. Toho ni satu, saya tak reti lah nak terangkan. Just nanti saya akan tanya dia, nanti saya akan dapat info. Video tu nanti saya akan uploadkan terus lah. Itu tengoklah berapa banyak episod saya akan buat. Tak banyak kot pasal video tu. Saya just nak terangkan Toho tu apa dan tunjuk gameplay tu sikit. Ada kawan saya cadangkan untuk saya buat rage quit, buat pasal dia orang tengok video apa tu yang si rage quit map Uncharted Territory tu kan. Boleh lah buat, tak ada masalah. Just that nak cari game yang tak kena copyright oleh YouTube, copyright strike tu tak kena, tu yang susah sikit tu. Pasal nak dapatkan video yang nak mendapatkan game yang boleh record tanpa minta email ke, tanpa telefon diorang ke, susah sikit. Ada je separuh je game yang kasih kita buat macam tu. For example, Minecraft. Minecraft Mojang dah cakap awal-awal dah. Dia cakap kau nak record, kau record lah. Yang penting kau tak kau tak hancurkan game aku. Ha, itu je dia cakap. Apa lagi? Dota dengan LOL, Blizzards dengan apa tu, Riot. Riot dia buat LOL, Blizzards dia buat Dota. Dia orang pun cakap, buat je, record je apa yang korang nak record. Yang penting korang tak ada bashkan game yang dia orang main tu. Maksudnya tak ada main game tu semata-mata nak kutuk, tu tak adalah. Tapi masalah dengan LOL dengan Dota ni, nak record susah. Aku beberapa kali nak try record, tapi FPS dia jatuh gila. Aku main tanpa record, FPS macam biasalah dalam 60 macam tu. Tekan je record button, terus jatuh. Terus jadi macam 15-16 macam tu. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat satu, tak boleh nak main. Kalau boleh pun record, tapi nanti nak tunjuk ke korang, nanti korang pening pada tengok. Macam sekarang ni lah, dia punya frame rate dia tak stable. Kalau korang ada software yang boleh stabilkan benda ni, okay, bagus juga. Nanti bagilah komen. Bodoh aku ni. Nanti komen lah apa tu, kat bawah kat Facebook ke kat mana ke. So boleh cari. Oh, iron. Alalang ni mining sekali lah dapat iron. Sebenarnya plan bukan nak buat macam ni sebenarnya. Plan nak buat cara pemalas, tapi ni buat cara rajin pula. I hate this skeleton. Sekarang ni saya pakai diamond punya sword. Diamond punya sword, untung ni pakai diamond punya sword, nak bunuh creeper pakai 2 hit je, tak payah banyak.
Oscar tu. Oh dang. Kalau itu tak edit lah. Pasal dia dah terbelakang. Mana kau? Kau sini kau? Aku nak bunuh kau. Okay. So apa lagi saya nak buat? Plan sekarang ni saya akan record Toho. Macam saya cakap ni, saya akan record Toho. Dan saya akan record game yang dah lama dah tak main. Tajuknya Don't Starve. Wow, member datang. Don't Starve ni tidak sama macam Minecraft. Dia survival game. Mission dia just untuk survive untuk beberapa hari saja. Tengoklah beberapa hari yang kita nak. Macam for example, saya paling lama main game tu, saya boleh survive selama tak sampai sebulan pun. So mission saya sekarang ni, saya nak main sampai sebulan. Itulah contoh for example. Nanti apa-apa update nanti saya akan beritahu lah. Saya akan beritahu dalam Twitter ataupun di dalam Facebook saya. Saya tak ada buat fanpage. Ada orang cakap, kau buatlah fanpage. Aku bukan famous sangat nak buat fanpage. Bukan hebat mana. Kejap, nak naik atas ni. Sat. Kita naik atas. Okay. Dalam world saya ni miskin sikit. Pasal diamond tak banyak. Dah habis lah sebenarnya diamond. Diamond dah habis dah. Saya dah guna semua. Buat pedang, buat pickaxe. Nasib baik semua enchantment semua okay. Tak ada yang crappy-crappy. Oh, nasib baik buat wood. Mana charcoal? Dapat lagi iron, semoga skirt. Episod lepas saya cakap pasal earphone. Dan saya cakap saya nak terangkan pasal Ryan sikit. Ryan ni satu dah jadi member baik lah. Dah selalulah main Minecraft dengan dia. Dan dia ada jual, bukan jual, sewa. Senang cerita sewa lah. Sewa satu, macam mana nak cakap, macam server. Korang boleh sewa dengan dia. Macam korang nak main Minecraft ke apa ke, nak guna server yang power sikit untuk sebulan. Korang sewa lah dengan dia. Kau boleh dapat sebulan nak ambil speed yang paling power, paling laju, ada berapa ringgit. Kalau yang murah, yang slow sikit, ada berapa ringgit. Semua boleh buat. Tak adalah masalah macam, aku nak buat server tu, komputer kau cukup power tak? Komputer aku cukup power tapi internet aku tak cukup laju. Tu tak ada masalah. Yang ni, just kau boleh sewa dengan dia, nanti dia akan settlekan semua. Semua information-information, nanti kalau saya sempat buat video dengan dia, saya akan mintakan dia terangkan sikit lah. Macam mana proses nak beli, macam mana. Aku dengar bunyi creeper terbakar. Kena kau di creeper tu bakar. Macam mana pembayaran dia semua, macam tu lah. Senang sebenarnya. Pasal dulu masa first-first saya buat apa tu video ni, dalam hati macam, macam manalah kalau aku nak buat video server ni. Aku dah macam-macam dah tanya member. Tanya cakap, komputer kau cukup power tak? Bila kau boleh tolong buat server tu aku? Kau tahu tak macam mana nak buat server? Macam-macam masalah yang ada. Tapi sekarang kalau dah ada jual server macam tu, senang sikit hidup kan. Satu je masalah. Saya takut saya sesat je dengan gua ni. Okay. Zombie, come here. Come here, my love. Come here. Burn. Oh, kah. Itu pun sebenarnya update baru tu. Kita pukul zombie, dia ada chance untuk keluarkan zombie lagi satu. Kalau boleh korang, kalau ada cadangan untuk saya main mini map ke, survival map ke, apa-apa ke, korang beritahulah. Pasal teringin juga sebenarnya nak ada challenge. Macam Uncharted Territory tu, saya akan cuba main single player. Main seorang-seorang. Pasal internet, bukan internet server yang salah, internet aku yang slow. Tak boleh handle. Pakai P1 je pun. Bukan dia pakai Unify ke pakai apa. Itulah pasal dia slow sikit. Episod ni banyak berbebel sikit lah. Pasal kan saya cakap saya nak tutup semua lampu, tutup semua tempat-tempat gelap. So korang nak tengok aku letak torch saja ke? Tak nak kan? Kan? Kena. Dan saya akan cuba buat setiap video buat Song of the Day. Pasal saya ada banyak lagu. Banyak lagu yang saya dengar. Bukan lagu macam
lagu-lagu kat radio, lagu-lagu internet, lagu-lagu YouTube. Saya akan apa tu, terong promotekan lagu diorang lah. Bukan ada dapat duit ke apa, just apa tu, out of love, just sekadar nak tolong diorang. Sekadar macam dia, kalau kita dah minat something tu, kita mesti dapat diamond. Aku jumpa diamond. Aku jumpa diamond. Aku jumpa diamond. Tapi pickaxe aku tak bawa. Eh, creeper. Creeper san, Mr. Creeper, I found diamond. Macam mana aku nak naik atas? That's the question. Pasal ada fortune pickaxe. Aku tak nak masuk ke ni. Tak apalah, kita ambilkan je diamond dulu. Nak. Oh, holy damn. Ah, no, 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 no. Sangkut, sangkut, sangkut. Video sangkut. Alamak, video sangkut. Ah, sangkut. Tidak. Video sangkut. Oh, okay. Okay, okay, okay. I'm back, I'm back, I'm back. Memang komputer saya guna ni bukan komputer power. So so memang sangkut tu satu benda normal. Dan kadang-kadang takut juga tiba-tiba mati ke apa. Banyak juga air boleh dapat ni. Fokus saya macam saya cakap, saya nak dapat satu stack, satu stack iron block untuk buat projek saya ni. Alang-alang nak apa tu, nak, nak barang biar collect sekali banyak, so lepas tak ada masalah dah. Tak plan pun nak nak record sekali banyak macam ni. Pasal tadi tadi baru je lepas record episod 8 kan. So rasa macam dah semangat pula balik nak record. Sebelum ni macam asyik memikir je, mikrofon okey tak ni, aku cakap ni orang dengar ke apa aku cakap, macam-macam yang saya fikir. Tapi selepas saya keluarkan achievement bot, achievement BOUGHT, dia orang cakap dah okey lah, microphone semua dah okey, dah tak ada masalah. Just that kena cakap kuat sikit je. Okey, kalau gitu okey. Cakap kuat sikit. Dah perfect lah kot. Dah tak ada masalah lah kot. InsyaAllah kalau ada problem beritahu je. Saya akan cuba improvekan balik. Pasal malu dengan korang juga. Korang tengok video aku, patut nanti dalam video kualiti dia teruk macam mana pula kan. Sekarang aku dah start bebel lah. Okay, nak fast forwardkan sikit. Lepas tu saya akan endkan video ni lah. Okay guys, be right back. Okay, dah sampai dah. Selesailah episod untuk kali ni. Episod depan saya akan tunjukkan macam mana nak buat piston door. Pasal pintu ni sebenarnya bosan sikit lah. Saya lebih suka piston door sebenarnya. Mining tadi, bukan mining lah, apa tu, kita penutupan penerangan gua. Penerangan gua tadi saya dapat satu stack lebih iron. Lepas tu dapat gold ore sikit. Masalah lagi. Macam mana ni?
Banyak sangat cobblestone. Sosok. Oh no no no. Buat macam ni. Sini. Tengok macam ni. Kita tukarkan dia. Maka ni kunci tak kita onkan dulu. Pasal aku nak XP. Sekarang ni tengah kumpul XP je kerja ni. Pasal nak, kalau boleh nak full armor lah badan. Ya, diamond tadi kita abaikan je. Nanti pada-pada lah saya ambil balik benda tu. Nanti lepas ni saya akan buat fortune pickaxe. Letu pun tak, kena tengok je. 3, 2, 1, pop. Okay, sentek. So thank you for watching guys. Harap-harap minggu depan kita dapat jumpa lagi. Kasut pun hilang. Okay, bye.